Di negara hukum, maka setiap peraturan yang dibuat
Kebijakan tersebut menjadi sebuah keterampilan yang baik bagi pemerintah daerah untuk dapat membuktikan kemampuan secara maksimal dalam melaksanakan keuangan sebagai hak dan kewajiban tugas yang dimiliki atas tanggung jawab yang telah diberikannya berdasarkan hukum dan sebagai implementasi tuntutan global. Kemudian
kurang jelas? 90. Nah, jika sudah jelas, maka ibu akan bertanya kepada kalian. Karena dari tadi tidak ada yang bertanya. Ibu akan bertanya. Silakan tanda tangan siapa yang mau jawab. Dan jika tidak ada, maka ibu akan tunjukkan siapa yang akan jawab pertanyaan ibu. Di sini ibu telah menjelaskan tentang definisi tentang otonomi daerah. Nah, sepemahaman kalian, seperti apakah itu definisi dan implementasi dari penerapan otonomi daerah di daerah kalian? Di daerah masing-masingnya? Iya. Kami
kumpulkan ya. Nanti ibu yang akan membacakan apa yang dia buat.